Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat untuk belajar. Ya. Nah, Kanda akan memberikan untuk pelajaran melukis dengan tema alat transportasi darat. Oke, anak-anakku, nanti boleh kamu mencontoh ke Kanda. Boleh juga imajinasi sendiri, dan Kanda juga berharap gambar dari Kanda contoh kamu tambah-tambahkan ke belakangnya ya, backgroundnya ya, boleh tiga, boleh apa, gambar misalnya ada pohonnya ya dan lain sebagainya. Oke, ikutin Kanda ya. Nah, satu di sini ada lengkung, hop. Ya, di sini juga Kanda akan bikin garis ke bawah, garis berdiri. Di sini ada lengkung lagi. Nah, ya. Nah, ya. Kanda akan membuat ya ada di sampingnya. Nah. Ya. Ya. Ini ada di sampingnya. Kanda akan membuat lagi. Di sini ada sampingnya. Nah, gambar apa ini alat transportasinya ya? Yuk kita akan bahas satu-satu. Yang pertama di sini, satu, perhatikan, dua, perhatikan, tiga, ya. Satu, dua, tiga, ya. Perhatikan lagi lengkung, lengkung, lengkung. Perhatikan satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ada kotak di bawahnya, ada kotak di bawahnya, ada kotak di bawahnya. Ya, nah di sini kotak kecil, di sini, ya. kotak kecil di sini ada kotak kecil. Nah, ini gambar apa ini ya? Nah, pasti kamu sudah mengenalnya, gambar bajai ya. Nah, salah satunya bajai. Nah, ini pertama di sini, ini tuh kelihatannya kamu dari jauh. Kanda akan kasih garis satu, dua, tiga. Ini udah mulai kelihatan ya, ya. Nah, ini ada kotak kecil, ya. Nah, di sini lampunya belum ada, ya. Nanti, ya lampunya. Atau kamu mau buat sendiri boleh di sini. Sini. Ya. Kecil. Kecil. Di sini ada kasih garis. Ya. 1 2 3. Oke. Nah, bajanya sedang apa? Sedang parkir, ya. Sedang parkir, ya. Nah, dia di mana? Perhatikan di background belakangnya. Satu. Ini ada tembok. Ya. Dua. Di sini ada tembok. Nah. Nah. Dia sedang parkir bajainya. Ya. Nah, tentunya Kanda akan tambah-tambahkan di sini. Nah. Ya. Ada tumbuhan ya. Ini Kanda akan membuat ya satu kotak lagi. Perhatikan ya, kotak dua agak sedikit miring, tiga adalah sebuah gedung ya. Nah, ini Kanda akan sambung lagi ya, akan kasih garis miring lagi. Tampak datang gedungnya,
sini kita tambahkan. Ya. Nah. Ya. Ya. Beberapa dari gedung bertingkat banyak yang parkir ya. Ini boleh warnanya, bajainya bebas dan apapun di sini bebas, ya. Karena kamu karena yakin kamu sudah paham ya. Warnanya tetap gradasi, komposisi rapi bersih ya. Terus boleh teknik krik kamu pergunakan boleh ya, jika kamu mau. Oke. Nah, kalau yang enggak jelas boleh ikut nikah Anda. Ya. Paham? Oke, anak-anakku, di sini Anda kasih warna biru, kelompok biru. Tentunya biru gelap dulu. Ya. Perhatikan di sini. Ya. Oke anak-anakku, di sini Kanda kasih contoh warnanya biru gelap terang biasanya. Boleh bajanya warna oranye suka-suka kamu, boleh biru ya. Nah, terus ini gradasinya contoh ke samping ya. Nah, ini bayang kacanya, bayangannya, sinarnya ya, gradasi komposisinya kelihatan ya. Nah, selanjutnya ya seperti biasa kamu bisa warnakan sendiri ya. Imajinasi kamu sendiri yang akan membutuhkan kreativitas warnanya banyak, kreativitas gambarnya juga banyak ya, tambahkan gambarnya. Nah, itu yang akan diharapkan. Oke, anak-anakku ya. Nah, ini Kak Handa akan menambahkan warna daunnya oleh apa? Pink mama. Pink gelap dan pink terang ya. Ini salah satu daunnya. Kamu warnanya juga boleh, enggak apa-apa ya. Sama juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi tegangnya yang bagus. Oke anak-anakku ya, Kanda berlanjut ya. Alangitnya dulu kamu sudah paham. Ini pakai biru muda, pegang yang kuat ya. Di sini ada merah, pink, orange, dan di sini Kanda kasih warna biru muda. Nah, nanti dia padukannya antara kuning dan biru muda, dia ketemu dengan warna kuning, apa, maaf, warna putih ya. Nah, ini kita satukan kuningnya. Nah, supaya dia nggak kotor, kita lap dulu ya. Kita lagi tambahkan yang atasnya. Nah, atasnya ya. Oke. Nah, di sini ya Anda akan mewarnakan apa? Gedung-gedungnya. Warnanya bebas. Di sini Anda menggunakan warna coklat ya, coklat gelap, sudah pasti tahu ya. Kamu bebas warnanya, dia tetap gradasi. Ya. Nah, ini gedungnya berwarna coklat. Gradasi samping. Sekarang buat warna terang. Di sini Kanda akan memberikan akan warna kuning ya. Nah, di sini Kanda akan kasih warna kuning biar tampak lebih terang ya. Oke. Nah, ini kuningnya ya. Nah, sudah kita warnakan ya, nanti kita hias kembali. Sekarang gedung berikutnya terserah kamu mau warna apa. Warna ungu ya, terang ya, karena sudah banyaknya warna gelap-gelapnya.
Anda masih menggunakan warna apa? Gradasi samping. Nah, kita kasih lagi warna yang lebih terang. Sini kita kasih lagi warna lebih terang. Nah, itu Anda akan kasih warna yang terang sekali apa ya? Oh, putih. Nah, dia ke putih nih ya. Tapi dibersihkan dulu. Nah, ya. Dan yang satu gedungnya, beri warnanya. Ya. Oke. Nah, ya. Kalau sudah, tinggal gedungnya satu. Anda mau warna apa ya? Hijau deh. Nah, hijau. Warna daun gedungnya ya. Ini masih gradasi samping, kamu terserah. Pokoknya gradasi apa? Ditiup, ditiup, ditiup. Ya, Anda akan campur dengan warna hijau yang lebih terang. Ya, nah, setelah itu Anda akan kasih warna yang terang sekali, hijau terang. Nah, ya, hijau yang paling terang sekali. Nah, bersihkan dulu. Kita akan menghiasnya satu persatu menggunakan warna hitam boleh ya. Nah, satu gedungnya itu base gambarnya ya, tampak. Oke, anak-anakku ya, cukup dari Kak Handa ya, ini hanya contoh ya. Wah, kamu bisa warna sendiri, gradasi yang nggak jelas bisa lihat Kak Handa kan udah pintar-pintar ya. Nah, tinggi ya. Gradasi samping nanti kamu akan perhias masukkan ya, jadi bagus ya. Selamat mencoba, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, dadah.